Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, manakah yang lebih utama menuntut ilmu secara langsung atau cukup dengan online? Apakah ketika kajian online tetap dianjurkan untuk mencatat faidah-faidah kajian? Barakallahu fiikum. Iya, jamaah, kalau bicara mana yang lebih diutamakan, tentunya hadir di majelis ilmu itu yang lebih utama. Kalau kondisi pandemi kayak gini mungkin sulit buat kita. Tapi bisa satu keluarga duduk bersama ya. Dia pakai TV, dia duduk. Anaknya tetap mencatat. Faedah itu tetap dicatat sebenarnya. Mau online, mau offline, faedah itu tetap dicatat. Memang yang dibicarakan itu kadang keberkahan ilmu tersebut. Gimana kita nggak di majelis ilmu. Gak ada masalah. Semoga Allah tetap menyebut kita asalkan kita serius belajar. Usatnya ini bukan rekaman, usatnya ini duduk ngaji dan engkau pun duduk. Memang masalahnya menjaga adab ketika online ini berat. Beratnya apa? Kita nggak ada sohib, nggak ada yang ngelihat kita selonjoran, ambil tiduran, ya, ambil makan, ini itu, ambil minum, ambil pegang HP.